Oke guys, sekarang saya ada di Fresh Market Food Court gitu ya. Fresh Market Food Court yang ada di Peak. Nah, ini Fresh Market Food Court yang ada di Peak-nya. Nah, di sini kita lihat ada apa saja gitu ya. Waduh. Ada cakwe Medan di sini, ada kopi tarik. Gitu ya. Ada es tebu macam-macam di sini ya. Oke, kita lihat ya di sana. Ini hari Sabtu ya. Ternyata situasinya yo rame-rame aja udah ya. Wah, ini ya. Ini cungkok jahe ini ya. Bakso goreng gajah. Wah, ini juga ada bakmi goreng gocip di sini. Oke. Ada mie udang khas Sinciapo. Wah, ini antri nih, guys. Apa nih? Powang. Antri nih ya. Mantap. Oke, kondisi kayak gini. Oke, kita lihat ini ya. Ada bakmi afu di sini. Ini dunia Pak Pau nih ya. Pau Town. Dunia Pak Pau. Ini ada bakmi icip-icip. Wah. Ini makanannya banyak sekali nih ya. Ada nasi siantar. Nasi galunggung. Ada bakmi congsim. Ini kondisi kayak gini ya. Ada bakmi haka di sini ya. Ini nasi kari ini. Nasi kari ruami wantri ini ya. Ruaris temen nih nasi kari ini. Modelnya kayak gini ya. Ini nasi kari ini ya. Ini ada ayam bihun bebek. Wah, ini ketoannya kok mantap ini ya. Coba ya. Lanjut, Pak. Pak. Bihun bebek pesannya di mana? Di sini, Pak? Iya. Oh iya ya. Bebeknya mau berapa? Satu ya. Duduk di mana? Duduknya di coconut ini lah. Oh iya, di dekat ini. Di iya. Satu ya, antar diantar ya, Pak. Oke. Wah, ini ada kopi-kopi ini ya. Kopi-kopi ada lemon tea, madu, jeruk peres. Minuman, wah ini ada kopi luwak. Mantap ini. Oke. Ini karet, ada baikut teh, ada kue tiao goreng Medan, so many Medan food ini ya, kue tiao ya banyak sekali di sini. Ada bakmi kolim, ya. Banyak sekali di sini ya. Ini nasi campur bakmi keriting siantar. Emang mantap-mantap ini ya. Nah, di sana ada apa nih, guys?
ada kopitiam, ada untuk vegetarian yang di sini. Di sini ada area vegetarian ya guys ya. Oh iya. Ini area-area vegetarian di sini. Oke. Banyak bakmi suwon di sini ya. Gak ngerti sing enak sing ndi. Oke. Halo guys. Sekarang saya ada di Fresh Market di Peak gitu ya. Nah, ini makan bihun bebek tim obat gitu ya. Modelnya kayak gini guys. Woi ya. Saya ini karena penggemar daripada Yansui gitu ya, daun ketumbar. Jadi saya minta tambahan daripada daun ketumbar model kayak gini. Mantap ini ya. Wuih, saya suka sekali ini ya. Ini daun ketumbar kalau dicampur gini rasanya, wuih, enak nih ya. Kita campur ya. Kita campur. Ini juga ada, apa namanya, dikasih sambal ya model kayak gini ya. Campur semua ini ya. Terus ada kuahnya tim obat model kayak gini nih. Wis campur ae yo. Oke, sip. Oke, mari kita makan ya. Oke, kita coba bihunnya ya. Sensasi rasanya ya. Kalau tiba ada selada kebetulan saya juga suka sekali gitu ya. Kemudian di kampung dengan yang namanya Yansui tadi yang daun ketumbar atau coriander. Itu enak sekali ya. Dan kuahnya ini kan menyehatkan ya. Ini kan tim obat gitu ya. Jadi kuahnya itu jawab menyehatkan. Ini satu porsi ya, harganya Rp45.000 nih. Mantap ya. Gabungan antara Yansui dan tim obatnya itu bah, enak. Oke, makasih. Ya, selamat pagi. Enak juga, patut dicoba ini. Mantap lah. Kuahnya panas-panas ini enak ya. Gak terlalu panas juga gimana sih, tapi ya enak. Tadi dia juga untuk menambah sensasi flavor gitu ya. Tambahin tadi ada bawang putihnya, bawang putih goreng. Enak.
Tapi bagi yang misalkan nggak suka bebek, tadi ada ayam kok ya. Ada daging ayam. Habis nih ya. Okay. Bye bye.